Hai Sobat Mike, jumpa lagi sama bersama Yoma, Bunda dan Yanda. Ya. Akhirnya kita sudah menentukan namanya Numa. Iya, yeah, akhirnya. Anaknya udah mau sebulan, bapaknya masih galau. Rabu ini udah sebulan. Masa kita belum nentuin kamu keterlaluan banget, oh ya. Kamu apa sih? Abis gimana lagi kan awal. Bingung kan Raka ngasih nama yang menurut aku bagus juga. Spektakuler gitu. Sih nama yang dikasih Raka juga ya. Jadi kita juga emang jadinya galau. Nah, akhirnya tapi kita memutuskan ini juga berdasarkan keputusannya Raka. Raka bilang ya udahlah namanya yang dari awal udah ditentuin aja yaitu Numa Kamala Sri Kandi. Ya. Nih, sebenarnya udah dibikinin tuh. Udah dibikinin. Sebenarnya nama ini udah kita rancang sebelum Nala lahir. Tuh. Nah, ini sebenarnya buat foto pada saat si Numa lahir. Akhirnya nggak difoto, disimpan aja gara-gara bapaknya galau mau jadi Sri Kandi apa enggak belakangnya. Iya. Jadi kemarin Mas Raka itu ngasih masukan kayak di video kita sebelumnya kan? Maheswari. Wih, Maheswari. Bidadari. Maheswari. Maheswari. Tadinya makanya mau Numa Kamala Sri Kandi atau Numa Kamala Maheswari. Iya. Itu bikin kita bingung, tapi ya udah deh kita kembali lagi ke plan awal yaitu Numa Kamala Sri Kandi. Karena memang kita pingin anak kita ada yang namanya itu Indonesia banget. Indonesia banget kayak Sri Kandi. Maheswari juga Indonesia, terus Sri Asi, kayak film dong. Nah sekarang apa artinya Numa Kamala Sri Kandi? Nah ini banyak banget yang bolak-balik nanya nama panjangnya apa sih, artinya apa sih gitu. Contekannya ada di handphone kamu. Oke. Jadi yang pertama Numa itu sebenarnya dari bahasa Arab. Jadi ini sebenarnya nama Islam, lucu ya. Nama Islam Numa itu sebenarnya kalau bahasa Arab katanya artinya indah. Juga yang bilang cantik dan menyenangkan. Cantik dan menyenangkan. Mana di mana kamu? Oke, lihat di sini. Kamala. Kamala. Sekarang Kamala itu artinya tersayang. Ya, itu di bahasa Hawaii. Hawaii itu tersayang. Tapi kalau ada bahasa Indianya juga, itu adalah teratai. Teratai. Jadi bunga teratai ya. Berarti indah juga dong. Indah juga dan menyenangkan juga gitu kan melihat teratai gitu. Terus sang sekerta di kalau bahasa Sanskerta Kamala itu adalah feminin. Iya, sebenarnya mirip-mirip ya sama Numa ya. Tapi kita ngambilnya tuh Kamala itu dari bahasa Hawa ya, artinya tersayang. Karena kan ini anak keempat yang sayang banyak banget. Kakak-kakaknya sayang semua, orang tuanya pasti sayang. Jadi oma opanya. Jadi mudah-mudahan ini cucu terakhir. Amin. Jadi tersayang. Nah, ternyata tanpa sengaja Kamala itu singkatan juga dari Raka Mima Nala. Oh, Numa juga singkatan Numa. Apa? Nu normal. Oh, iya, benar. Nu normal. Jadi tapi sebelum istilah nu normal sih sebenarnya kita udah cari namanya Numa ya. Iya. Kemarin omnya yang bilang kok pas banget sih kayak singkatan nu normal katanya gitu. Padahal sih sebenarnya kalau Numa itu dari bahasa Arab, kalau Kamala itu dari bahasa Hawaii, artinya tersayang. Nah, kalau Sri Kandi sih sebenarnya ya nama Indonesia aja kita ambil dari. Nah, kalau misalnya pahlawan di Indonesia kan bilangnya Sri Kandi Indonesia. Pahlawan perempuan. Jadi sebenarnya kalau Numa Kamala Sri Kandi itu pengennya tuh rangkaiannya cantik dan menyenangkan, tersayang namun perkasa. Jadi Sri Kandi itu kan perkasa. Nah, aku sampai browsing. Dewi Sri Kandi ini apa sih sosoknya? Jadi Dewi Sri Kandi itu salah satu tokoh wayang perempuan yang sangat dikenal sebagai pejuang wanita. Nah, makanya pejuang wanita di Indonesia tuh dibilangnya Sri Kandi Indonesia. Terus Dewi Sri Kandi adalah putri Prabu Drupadi dan adik Dewi Drupada serta salah satu istrinya Arjuna. Dewi Sri Kandi digambarkan sebagai wanita cantik tapi perkasa. Tapi selain itu dia itu pintar nembang Jawa. Wah, pintar kamu nyari jadi sinden dong masa? Iya dan suka membaca cerita. Ono lintang cahayu. Terus Dewi Sri Kandi
awalnya adalah muridnya Arjuna yang ingin belajar memanah, tapi melihat kemampuannya yang luar biasa, jadi Dewi Sri Kandi ini pinter banget manah. Aku jadi pengennya nanti Numa tuh ikut les memanah kalau udah gede. Jadi atlet panah kamu ya. Tapi kamu sudah memanah hatiku, nak. Aduh. Terus tapi melihat kemampuannya yang luar biasa, saudara-saudaranya Arjuna nih, saudara-saudaranya Sri menikahkan Kandi. Mereka berdua. Dan dalam perang Baratayuda, Sri Kandi juga ikut berjuang bersama Pandawa. Keren ini emang Sri Kandinya Indonesia. Itulah, ini Mas Sri Kandiku. Iya, itulah kenapa kalau lihat di Instagram kita itu teman-teman kita kayak Tante Angie, Om terus Bedi, Om Bedi. Itu manggilnya Mbak Sri. Soalnya ini namanya Mbak Sri ya? Mbak Sri, Baby Sri. Baby karena dari awal mereka taunya tuh memang Sri Kandi. Amala Sri Kandi. Terus begitu mau dirubah, waduh nanti manggilnya bukan Mbak Sri lagi dong kalau berubah. Mbak Sri, Mbak Sri Kandi. Anak cantik. Nah, itu sih nama arti dari Numa ya. Jadi Numa Kamala Sri Kandi. Nah, memang kita nama itu adalah doa, dan kemarin sempat kontroversi itu sayang. Apa? Di apa namanya? Di YouTube kita juga ya, di komennya ya, dan apa? Di Instagram juga komennya tuh janganlah dikasih nama virus coronawati, nama penyakit gitu, nama adalah doa. Iya sih, enggak, itu buat bercanda-bercandaan aja, kan, seseruan ya, karena kan ini kan momen corona ini kan memang gak pernah terduga ya, jadi sebenarnya lucu juga kalau didokumentasikan dalam bentuk nama, tapi enggak lah tuh, namanya aja nangis begitu namanya mau coronawati, enggak ya, nanya jadi, namanya Kamala Sri Kandi. Oke, deal? Kita bikin akte yuk, bikin akte ya, tos Yanda, tos ya, bikin akte ya. Tos deh. Tos sama bunda deh. Tos sama bunda tuh. Kamu Yandanya. Aduh, gimana nih? Oke, tos. Tos ya. Deal ya. Oke, deal. Gak boleh berubah lagi ya. Deal ya, deal. Kamu juga deal. Bapaknya galau. Dia gak mau tuh. Deal. Oh, gak mau. Gitu, jadi Numa Kamala Sri Kandi ya. Udah deal sekarang. Udah deal. Kita bikin akte abis ini. Oke, udah gak penasaran lagi kan. Dan kita segera ini apa, bikin acara apa tuh namanya? Akekahan. Udah gak penasaran lagi ya sekarang ya sama namanya Numa ya. Oke, terima kasih udah ikut penasaran sebulan ini. Sama bundanya juga penasaran kok ya. Udah, Numanya mau nenen. Ya. Kita ketemu lain waktu ya. Kita ketemu lain waktu, Tante Om. Bye. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oh ya, maaf. Lupa ya dah. Oke, dah.